Ini aku swatch sekali lagi ya. Ini pasti best sellernya nih. Lihat, aduh, bagus banget. Dan harganya cuma 20 ribuan. Sold out di mana-mana, bahkan di semua Shopee itu sold out. Jadi aku saranin kalian langsung check out aja. Linknya udah aku taruh di description box. Tuh, dan menurut aku nih cantik banget sih warnanya. Bener-bener pas banget buat everyday. Dan aku pede banget sih pakai ini kayak. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kalian baru di sini, welcome. Biasanya orang-orang tahu aku karena aku sering swatches lipstick. Kalian bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan bell notifikasi channel aku supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Video kali ini spesial aku buatin untuk Kak Yuni Andias yang udah request, "Kak, review yang Hanasui Matte Durable-nya dong, please." Oke, aku buatin ya videonya. Kamu juga bisa loh request video apa aja ke aku, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang request, aku bakal buatin videonya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video. Nah, ini dia produknya. Ini adalah Hanasui Matte Durable Lip Cream. Kalau misalkan kalian mau yang Boba Edition, aku udah punya videonya terpisah. Kalian tinggal klik link di atas ini atau ada di description box. Tapi sekarang aku bakal bahas yang Matte Durable biasa. Ini aku udah punya 6 shade lengkap yang bakal aku swatch satu-satu buat kalian. So, stay tuned. Nah, ini aku beli sekitar 20 ribuan, 19.000, 20.000, pokoknya pinter-pinter cari diskon. Tapi kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung klik link di description box aku atau nanti di kolom komentar aku kasih juga. Tapi packagingnya agak beda ya sama yang boba. Nah, ini kalau yang boba kan ada boba-bobanya gitu kan di sekeliling. Kalau misalkan yang biasa, packagingnya tuh kayak gini. Ini mirip yang tinturable. Kalau aplikatornya sama kayak yang boba tuh, kayak aplikator lip cream pada umumnya. Klaimnya sama aja sih, ada vitamin E dan olive oil. Terus dia hasilnya matte kayak gini. Matte, ringan juga, nggak kerasa berat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke swatches-nya. Shade 01, Kiss. Kalian bisa lihat, dia tuh warnanya merah pink gitu, tapi yang lebih keluar itu warna merahnya ya. Tuh, yang ini. Kita tunggu dia ngeset dulu 10-15 detik. Ini dia warnanya pas udah ngeset, sumpah ini warnanya bener-bener strong banget ya. Kalian bisa lihat dia warnanya merah gitu, tapi ada hint pinknya, tapi yang lebih keluar warna merah. Dan aku pede banget sih pakai ini, kayak bagus ya. Ini menurutku juga bakal cocok banget buat yang kulit sawo mateng gitu, karena ini warnanya tuh kayak berani banget gitu loh. Tapi beraninya nggak yang gimana-gimana gitu, tapi ini beraninya tuh masih berani yang bener-bener pas gitu. Bagus ya, ini aku kasih lihat close up-nya. Dia juga hasil matte-nya tuh bagus gitu, nggak matte yang bikin kering atau bikin pecah-pecah. Merasa gimana gitu pakai ini bagus sih. Sekali lagi, ini dia shade 01 Kiss. Kita move ke shade berikutnya. Shade 02 Posh. Ini warnanya wow. Kalian bisa lihat sendiri, pink. Kita pakai full lips dulu ya. Wow, it's not so bad. Nah, ini dia hasilnya. Aku kasih lihat close up-nya aja ya. It's not so bad, tapi not an everyday color in my skin tone. Wah, kalian bisa lihat sendiri warna dia pink. Ini pinknya gak kemana-mana ya, beneran pink. Sekali lagi, ini dia shade 02 Posh. Kita move ke shade berikutnya. Shade 03 Star. Dia tuh warnanya pink gini, tapi menurutku pinknya tuh pink yang bagus gitu ya. Jadi pink terang. Terangnya tuh ke arah kuning gitu, tapi pink terang bagus. Soalnya nanti bakal ada kayak pink netral gitu. Ini yang nomor 4, tapi ini yang nomor 3 juga cantik. Jadi pink terang gitu. Kita langsung cobain aja. Enggak kelihatan. Cakep ya? Dia hampir match tuh sama bibir dalam aku. Ini warnanya cantik sih si Star ini. Nah, ini dia shade-nya, dia udah ngeset. Jadi menurutku dia warnanya warna pink cantik gitu. Jadi pink-pinknya tuh pink yang terang, maksudnya nggak gelap atau deep gitu ya, tapi pink yang light gitu. Dan menurutku nih cantik banget sih warnanya.
ini cocok banget buat everyday, benar-benar pas banget buat everyday. Tapi kalau misalkan kalian yang punya cool undertone atau yang kepingpingan gitu kulitnya, itu bakal bagus banget. Aku aja yang warm undertone, yang kekuning-kuningan kulitnya ini masih bagus banget kan. Jadi ini bakal cocok banget buat kalian yang nyari everyday, mau warna yang kepingpingan, ini bisa banget cobain nomor 03 Star. Sumpah ini cantik banget. Sekali lagi, ini dia shade 03 Star. Kita move ke shade berikutnya, shade 04 Cheek. Ini kayak yang aku bilang sebelumnya, jadi dia tuh warnanya warna pink gitu. Dan menurutku ini pinknya yang super netral banget, kayak warna rosy-rosy gitu. Tadi ini yang nomor 03, ini kan kayak warna pink terang gitu kan, kekuning-kuningan. Tapi ini menurutku lebih netral, ini yang nomor 04 Cheek. Bagus banget kan? Nah ini warnanya pas udah ngeset kan, bisa lihat dia warnanya cantik banget. Jadi sesuai yang aku bilang, dia tuh menurutku warnanya tuh lebih ke warna netral gitu. Pas di swatch kan agak pink gitu ya, tapi begitu ke kulit aku, karena aku warm undertone, menurut aku dia kayak sedikit apa ya, ada keluar ke orange-orangeannya juga, tapi pink sih sebenarnya. Tapi tetap netral dan bagus banget. Aku liatin close up-nya ya, cakep banget kan? Dan ini juga bakal cocok banget buat everyday. Sekali lagi, ini dia shade 04 Cheek. Bagus ya. Kita move ke shade berikutnya, shade 05 Classy. Ini kayaknya best seller sih. Pasti dari awal kalian nonton, kalian udah pada ngincar ini juga. Ini warnanya nude yang pasti inceran semua orang juga. Mari berharap dia nggak terlalu pucet di aku. Cakep tapi dia warnanya kayak warna coklat. Jadi setelah aku pakai, aku kan takut dia kayak warnanya agak pucet di aku ya. Aku enggak sama sekali, walaupun pas di tangan dia sebenarnya agak pucet sih, tapi pas dipakai tetap fresh aja gitu. Justru lebih baik daripada aku enggak pakai apa-apa. Kalian bisa lihat sendiri aku pucet banget kan kalau enggak pakai apa-apa kayak. Tapi sekarang udah pakai nomor 05 ini yang classy dan bagus banget. Dan menurut aku ini bakal fit every occasion gitu. Kalian mau pakai acara apapun, ini mau yang kayak everyday atau mau yang full glam, bahkan kalau pakai ini juga menurutku masih masuk-masuk aja. Tapi menurutku dia warnanya udah lumayan deep. Jadi kalau misalkan mau pakai base ombre, dia kurang terang sebenarnya. Jadi ini bukan buat base ombre, tapi ini buat dipakai full lips kayak gini ya. Daripada nih kalian kehabisan, ini bakal sold out atau apa, kalian langsung check out aja nomor 05 Classy ini ya. Soalnya di video aku yang tinturable itu banyak banget yang nyesel mereka nggak check out nomor 05 yang coral. Akhirnya sekarang sold out di mana-mana, bahkan di semua Shopee itu sold out. Jadi aku saranin kalian langsung check out aja yang nomor 05 Classy ini. Linknya udah aku taruh di description box, jadi kalian bisa langsung klik aja karena bagus banget kan. Ini aku liatin close up-nya. Dia benar-benar yang apa ya, netral gitu, nude tapi nggak bikin pucet. Sekali lagi, ini dia shade 05 Classy. Recommended. Ini aku swatch sekali lagi ya, ini pasti best sellernya nih. Lihat, aduh, bagus banget. Dan harganya cuma 20 ribuan. Shade 06 Ritz. Ini warnanya tuh kayak orange gitu. Orangnya nggak orange yang gelap, nggak orange yang deep, tapi menurutku lumayan terang. Dan ini kayaknya sering mirip sama warna-warna yang sering aku pakai juga. Ini kita tunggu dulu 10-15 detik sampai ngeset. Nah ini warnanya udah ngeset, kalian bisa lihat dia udah matte. Dan aku tuh mixed feelings ya tentang warna ini. Karena biasanya aku pakai warna oranye-nya tuh nggak se-oranye ini. Tapi menurutku ini oranye-nya masih wearable banget. Kalian bisa lihat ini buat aku jadi fresh banget juga. Terus oranye-nya bukan oranye yang neon juga, enggak. Tapi ini oranye yang masih layak buat everyday. Tapi pokoknya nggak ada explanation lain, ini warnanya oranye ya, kalian juga bisa lihat sendiri. Nggak kabur kemana-mana, warnanya tuh oranye. Sekali lagi, ini dia shade 06 Ritz. Ini makin lama dilihat makin bagus sih sebenarnya.
gitu, fresh banget kan. Okay, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan bell notifikasi channel aku. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi lipstick. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!